Oke, dan selamat datang kembali ke channel kali ini. Gue bakal main game Under Attack atau Fall of Heroes. Yeah. Sekarang aku download lewat Bilibili dan sekarang kita login menggunakan Bilibili, cuy. Nah, untuk ukuran gamenya sendiri ada 3,2 giga dan kalian bisa download dan link yang gue sediakan di deskripsi, cuy, seperti biasa ya. Dan ya, karena loginnya pakai Bilibili, udah pasti kalian harus download via Bilibili Games. Jadi kalian segeralah download lewat via Bilibili Games ya, cuy. Jangan lewat yang lain. Karena emang rilisnya di situ, cuy. Jangan lewat yang lain. Intinya gitu. Yang penting kan freestyle dulu, bos. Oke, jadi aku bermain game ini. Ini kalau kalian mau tahu ya, ini gamenya betanya udah lama, 2 tahunan. Dan Babang Roxy udah review dari 2 tahun lalu ya. Dan ini kayaknya full version tapi masih region Chinese. Tapi ini bahasanya antara Cina atau Jepang loh ini. Kanjinya kanji yang ribet, biasanya sih Cina ya. Tapi ada kanji Jepang yang kayak api dan lain-lain itu ada. Jadi aku bingung ini antar Cina atau Jepang, nggak tahu ya. Tapi tetap aja bahasanya bahasa alien dan voice aktornya adalah bahasa Jepang. Untungnya, jadi aku bisa agak paham. Oke, okay. Excalibur. Bouketsu, kudasai. Mantap anjir. Aku 2 tahun lalu gak main ini, soalnya aku gak dapet beritanya. Dan sekarang aku download ini karena grafiknya sangat keren dan gameplaynya sangat mudah, easy peasy lemon squeezy. Dan ya, untuk kalian ketahui, jangan kecewa sama storynya ya. Karena ada berhubungan sama kakaknya ini dan ini adalah adiknya. Ya kayak gitu, cuy. Ya kalau kalian tahu Genshin Impact kayak itu 11-12 ya storynya ya. Intinya apa, kakaknya itu ya bacing. Nah, anjing mengan. Nah. Oke, kita sekarang ultimate. Serangannya bener-bener enak banget sampai gameplaynya loh. Dan ngekombonya itu loh, keren banget. Oke, ini story-nya yang dulu aku masih ingat. Ini ada jenderal kerajaan kita. Dan Pok, Pok, Pok. Itu jenderalnya, itu ya, jenderalnya Raja Iblis. Itu kalau gak salah. Dan ini aku udah kelihatan banget dari kakaknya loh. Pok. Jangkrik. Masih sama kayak dulu, boy. Tapi, kalau nggak salah ingat, kenapa kakaknya itu bunuh rajanya? Itu supaya melindungi adiknya lah, kalau nggak salah ya. Oke, lupakan soal tadi ya, karena udah skip semuanya dan aku udah mendapati tutorial. Sekarang kita udah dapat heroin kita, cuy. Kita udah ngelawan heroin kita sekarang. Oke, ini anak kecil yang dan ini kita salah paham, cuy. Si perempuan yang kiranya kita itu. Oke, sekarang kita ngelawan si cewek heroin kita dan kita pukul dia. Kita pukul heroin kita, kita siksa dia. Kita tendang, kita pukul, kita ultimate. Kita Excalibur, kita cepek-cepek. Mantap anjir. Oke, buket sih. Kuda saya. Saura. Mamboter gue. Ya. Oke, dan ini sekarang kita di ulti balik dong. Dan aku 100% sih santai sih. Ya. Naga pendaki gunung. Keren banget anjir, 69% cuk. Kocak. Kocak 69%, kocak. Prek. Starburst stream. Trot. Moncrot. Anjir, darahku 1%. Kepupuan lagi. Anjir, darahnya nangkirnya bakal sampai 0 koma loh. 0 koma aja detail loh, sumpah loh. Kocak men, kocak. Ulti terakhirku. Boom. Kok jurusnya sama kayak itu ya, sama kayak jurusnya Komamura Taicho dari Bleach yang Tengen atau Tengen atau apa ya? Tengen Kudasai atau apa ya, kumbu. Pokoknya dewa serigala. Oke, sekarang kita lompat dan aku bakal coba ngegacha abis ini, cuy. Jadi kita akan coba menggunakan heroin kita dulu. Heroin Fujuno Atsukara Itotsu. Ya. Anjir, apa ini? Oh, oke. Okay. Itu bola apinya, kalau nggak salah ingat, itu kan harus combo supaya nanti ada kayak 4 titik. Kombonya skill 1, 3, 2, 4 ultimate. Kayak gitu, cuy. Nah, ini kita ultimate dulu nih. Oke. Okay. Aku herannya ultimate dia itu nggak pakai tongkat, cuy. Dan dia langsung ngeluarin naganya. Ya, keren banget sih. Efeknya juga keren, lumayan. Oke, okay, boom, boom.
Oke, kita tukar switch. Ya, oh ya, ora 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 Star Blaster Stream. Wah, ya 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 ya. Skill 1. Skill 2. Oke, skill aduh, enggak bisa. Trot, hero ku mati. Ah, enggak bisa. Oke, untung menang. Darah 1% lagi lo. Kocak, men. Oke, kita naik level kayaknya, cuy. Kayak gua bakal nge-skip untuk bagian ngegacanya kayaknya. Nyari gacha dulu kayak aku. Karena aku kaum-kaum menggacha dan kaum-kaum menuyul biar keren. Oke, sekarang tadi kita dapat ini ya. Cewek baru dari gacha tadi. Buset, cewek baru, mantap, bucin. Oke, kita lihat. Oh my god, dapat banya dong. Rewardnya terima kasih sekali untuk game Chinese ya. I love it banget. Dapat SSR 1 karakter, tapi fragment kita bisa nyatuin juga. Dan tadi dapat apa ini? Ini enggak tahu ini apaan, kita beli aja. Dan ya, gemku 4300, aku bisa gacha 1 kali multi. Oke. Okay. Oh, gua dapat SSR. Nice. Bisa sih. Kok enggak bisa kebacot sih? Masa sih enggak bisa dapat? Kocak gaming lah, enggak bisa dapat. Rate 4% loh. Gede loh. Enggak dapat aku kocak loh. Kocak-kocak loh. 10 kali grand. Oh, tapi ini bisa dapat SSR only sih karena 10 kali gacha ya. Kita bakal nyoba kayaknya ya. Cim salah bim jadi apa prok 10 kali gacha langsung dapat apakah saya ini. Efeknya keren banget anjir. Wow. Animasinya gachanya mantep anjir. Ada raja iblis beropai dan aku dapat emas kayaknya nih cuy. Dapat emas, tak bunuh game ya. Tapi baik, canda. Nanti viral gak mau. Oke, dapat SSR. SSR pertamaku adalah seorang Kitsune Yona. Mantap. Waifu di tangan. Yay. Oke, gacha multi ku yang berikutnya tadi udah grinding ini ya, dua kali multi gacha. Dan yang pertama tadi gak dapat ampas, yang ini aku masih dapat emas. Oh yeah. Be. Aku makan serangga. Oke. Oke, dapat. Oke, SSR. Ranang. Really? Kreat me waifu. Oke, ini durasi udah berlama ya. Dan aku akan nukerin ini si cowok ke depan. Oke. Terus sekarang kita upgrading semua karakter kita. Upgrade langsung 10 kali dapat level 6 dan ya. Apalagi? Udah ada lagi kayaknya ya. Udah ada lagi. Test drive melawan lebah. Kita coba pakai karakter kita ini cuy. Skill 1. Skill 3. Oh, salah skill aku. Oke, skill 1 itu juga ya. Atau 213 ya. Kok di roman-roman ya loh. Soalnya dia berhenti di tengah jalan soalnya. Oke, sekarang kita ultimate. Oke, dia. Oh, manggil naga, manggil Veldora, cuy. Manggil Veldoranya Rimuru. Anjir, naga aku, cuy. Oh, combo anjir. Wow, langsung mati dong. Mantap dong, enak dong, mantap anjir. Oke, sekarang kita coba pakai karakter Kitsune Onaku. Dan boss. Keren banget anjir. Kocak anjir, kerennya. Wow. Oke. Main volley. Ultimate. Langsung gaskan. Pakai lonceng. Oh. UB ya dia ya. Aku baru sadar dia pakai Amaterasu, pak. Nice, keren banget anjir. Oke, kita coba pakai hero ku yang satunya, cewek satu, yang gratisan. Oke, ini dia. Efeknya keren. Trot. Mon, trot, ceprot. Jangan, tapi dia makin lama banget anjir. Cara, terlibat lo pak. Boom, modern.
Ayo, 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 mau nang di. Buang motor, motor, kalah, kalah. Putih mata som. Cuk, trompet. Oh, jadi kolak bunga, cuy. Cantik sekali skillnya ya. Saya suka sekali ya sama skillnya babang sukum sini. Oke, nah jadi udah video gua kali ini kayak udah cukup sekian dulu. Kalau kalian mau download gamenya, kalian bisa download lewat link yang gua sediakan di deskripsi lewat Bilibili Games. Dan ya, untuk itu gua ucapin terima kasih semua setelah menontonnya. Dan subscribe, like, komen. Dan jangan lupa bunyikan tombol paduri biasa. Dan jangan lupa share ke kalian bagaimana cara bermain game ini dan bagaimana cara gacha supaya dapat SSR banyak, cuy. Dan aku dapat 3 dan 2 ya berarti itu kan ya. Satu gratisan. Tapi gak masalah, alhasil gue bisa dapetin karakter OP dan waifu baru kayak gitu cuy modelnya. Dan aku dapet husbandonya teman-temanku yang ciwi-ciwi suka husbando kayak gitu modelnya. Yang mau gue kalian download lah cuy. Jadi gue tipe ada kalian mata mata sita mata one jangan erek dan jangan lupa untuk bermain game ini cuy karena keren banget sumpah sih. Dadah semuanya.